يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين baik kawan semua sesuai jadual بقى إحياء Kulumuddin bersama saya ingin membagikan bacaan kita melanjutkan yang kemarin tentang ilmu pada karya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Rubu Al-Ibadat. Pada bab ini kita akan membaca tentang keutamaan belajar dan mengajar. Jadi menurut Al-Ghazali Mengajar dan belajar memiliki keutamaan berdasarkan perintah Al-Qur'an dan hadis. <tuh> uh, kalau lalu kita sudah membahas tentang struktur Kitab Ihya tentang pembagian ilmu, baik ilmu muamalah dan ilmu mukasafah, juga kategorinya mana yang fardu ain dan mana fardu kifayah. yang Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa dalam Islam melahirkan berbagai macam ilmu seperti ulumul Quran, ulumul hadis, tarikh tasri, fikih, usul fikih, ilmu kalam dan ilmu tasawuf dan juga nahmu dan suraf yang kesemua ilmu itu bersumber dari Rasulullah SAW. Kita tahu bahawa Islam itu satu dalam perkembangannya melahirkan berbagai macam mazhab juga melahirkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan tapi kesemua itu bersumber dari Rasulullah SAW sebagai kota ilmu sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan Ana Madinatul Ilim wa Aliun babuha faman aradal Madinah falyatiha min babiha Kata Nabi, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin masuk kota, maka masuklah melalui pintunya. <tuh> nah, memang di dalam sejarah seluruh ilmu itu bersumber dari Rasulullah dan memasuki melalui pintunya, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah Misalnya ilmu bahasa Arab Nahwu Sorof Imam Ali lah yang pertama kali memperkenalkannya Pembagiannya menjadi Fi'lun, Ismun, dan Harfun Fi'il, Isim, dan Harf Kata kerja, kata benda, dan kata keterangan di dalam ulumul Quran, misalnya Rasulul Quran tentang penulisan Al Quran, sebagai yang kita ketahui dalam sejarah, dulu Al-Quran tidak ada baris, tidak ada sakalnya, kasroh domahnya. Nah yang pertama kali mengajarkan adalah murid dari Sayyidina Ali yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Pada zaman dinasti Umayyah, ketika ia diperintahkan untuk memberikan <tuh> nulis ya, bagaimana Al-Quran bisa dibaca di luar orang-orang Arab, maka Abu Aswad menunjuk sekretarisnya untuk memperhatikan apa yang dia baca dari Al-Quran. Apabila aku merenggangkan bibirku, membuka bibirku, maka beri dia fatha. Kalau aku merenggangkan bibirku, kata dia, maka beri ia kasroh. Kalau aku menutup mulutku, maka beri dia domah. Nah itulah pertama kali muncul sakal di dalam Islam. Begitu juga di dalam ilmu tasawuf. Kalau kita melihat dalam tarekat-tarekat, ya kecuali Naksabandi, semuanya silsilahnya mulai dari Jibril Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga di dalam tasawuf, Imam Ali karamallahu wajha dikenal sebagai Tajul Arifin. Mahkota Tajul Arifin. Orang-orang yang telah mencapai makrifat Nah, Perintah Al-Quran dan Hadis itu menekankan sekali tentang keutamaan untuk menuntut ilmu itu melalui proses belajar dan mengajar. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya pada bab ya, rubu ibadat pada bagian pertama ibadat membahas panjang lebar tentang ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita bahas tentang keutamaan kalau kemarin ketua men, ketua utamaan ilmu sekarang adalah keutamaan belajar dan mengajar <tuh> Al Ghazali seperti biasa pola dalam penulisan Ihya Ulumuddin memulainya dengan mengutip Al-Qur'an dan kemudian mengutip hadis kemudian pendapat para sahabat dan terakhir dengan para ulama saya akan pilihkan mana yang kita anggap ya kuat dan relevan dari kutipan Al-Ghazali itu sesuai dengan paling tidak yang membantu kita untuk memahami apa hakikat belajar dan mengajar. Nah, pertama Al-Ghazali mengutip dari Al-Qur'an eh A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqquhu fid dalam Al-Qur'an dikatakan falaula Al nafaru min kulli firqatin minhum mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap kalian ta'ifatan liyatafaqquhu fid din Berangkat dari kalian untuk mempelajari tiap-tiap uh, dari tiap-tiap golongan, ya, satu rombongan dari tiap-tiap golongan untuk mempelajari perkara <coughs> agama. Itulah dalam surat al taubah Dalam ayat yang lain, fas as, fa as alu ala zikri in kuntum la Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Inilah ayat-ayat yang memerintahkan menurut Al-Ghazali agar kita menuntut ilmu. <tuh> Dalam hadis dikatakan, Faqala <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi bihi jannah." Barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke surga. Jadi ilmu itu adalah jalan menuju Tuhan. Barang siapa yang menuntut ya, ilmu itu, khususnya ilmu yang menuntut Al-Ghazi Fardu'ain, maka yang berdampak pada kehidupan akhirat, dia menjadi jalan untuk menuju surga. Lalu pada hadis yang lain Imam Al-Ghazali mengutip Innal malaikata latada'u ajni hataha li talibil ilmi ridaan bima yasna kata Imam Al-Ghazali sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu tanda rela dengan usahanya Ridoan bi mayasna. Ma Jadi kata Nabi, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu tanda rela dengan usahanya. Itulah keutamaan belajar. Pada hadis yang lain, lian takdua fata fatata'allama baban minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata raq'atin bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari satu bab ilmu baba minal ilm khairun min an tusalli mi'ata raq'atain kalau kita berjalan, katanya, pergi mempelajari suatu bab dari ilmu, adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat seratus rokaat. Jadi ketika kita berjalan atau membahas seperti eh, ilmu, maka itu nilainya lebih baik dari seratus rokaat. Ya. Pada hadis yang lain ini, Babu, babun min al ilmi yata allamahur rojul khairullahu ad dunia wa ma fiha katanya. Babun min al-ilm suatu bab dari ilmu ya ya ta ta'alama humur al rajul yang dipelajari oleh seseorang gitu. Uh, khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Jadi ketika kita belajar ilmu itu, bagi seseorang itu suatu bab saja itu lebih baik dari dunia dan isinya tapi sayangnya justru karena gegap keminta dunia kita melupakan untuk belajar tentang ilmu khusus ilmu-ilmu agama nah untuk kemana kita harus belajar kita bisa belajar kemana saja seperti kata Nabi Otolubul ilma walau bisin Al-Ghazali mengutip hadis ini Meskipun hadis ini Ada yang mendoifkannya Tuntut, Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina Walau bisin Jadi Cina Sudah diketahui peradabannya pada abad ke-6 Oleh Nabi SAW Dan pada hari ini kita melihat Ada pergeseran kuasa global ya, Dari Amerika nampaknya bergeser kepada kuasa Cina yang berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pada hadis yang lain, Nabi berkata, tentu ilmu itu adalah wajib untuk kita pelajari. Ya. Tola boleh ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini sering hadis ini muncul dalam kutipan Al-Ghazali. Menuntut ilmu itu wajib Atas tiap-tiap Muslim, jadi ilmu apa yang kita wajib menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat, khususnya adalah tapak di mengenal, dan memahami ilmu-ilmu agama kita. Lalu, itulah uh, tentang keutamaan ilmu, ada lagi hadis, saya ingin bacakan saja artinya. menghadiri majlis ilmu menghadiri majlis orang ilmu lebih utama daripada mendirikan solat seribu rakaat mengunjungi seribu orang al marid mengunjungi seribu orang sakit Al-fujan jinazah dan bertakziah seribu jenazah jadi duduk atau hadir dalam majlis ilmu kalau zaman sekarang dengan pandemi webinar, itu lebih utama daripada sholat seribu rakaat, mengunjungi seribu orang sakit dan bertakziah ke seribu jenazah. Nah itu tentang keutamaan belajar. Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan, kalau tadi belajar, menjelaskan tentang keutamaan mengajar. Al-Ghazali memulai tentang keutamaan mengajar dengan mengutip ayat-ayat yang menerangkan keutamaan mengajar yaitu firman Allah Azza wa Jalla Ta'ala Ghazali Wal <Sess> yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya iza raja'u kepada ketika ia kembali kepada ilaihim kepada mereka la'allahum yahzarun mudah-mudahan mereka berhati-hati atau menjaga diri. Nah, itu kata yang dimaksud dengan mengajar di ayat ini kata Al-Ghazali adalah mengajar dan memberi petunjuk. Dan pada ayat yang lain kata Al-Ghazali wa iza akhazallahu mitsaqallazina utul kitab latubayyununa lin-nasi wala taq tumunah kata al-ghazali tatkala diambil oleh Allah akan janji dari mereka yang diberikan kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tak tumunahu dan tidak disembunyikan al-ghazali mengatakan bahwa ayat ini membuktikan akan kewajiban mengajar jadi bagi mereka yang diberikan kitab maka supaya diterangkan kepada manusia dan tidak boleh disembunyikan. Nah, pada ayat yang lain, Al-Ghazali mengutip, Wa inna fariqan minhum la yaktumun al wa hum ya'lamun. Sesungguhnya, satu gorongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka itu mengetahuinya. Nah ini menunjukkan ayat ini kata Al Ghazali haram menyembunyikan ilmu. Seperti pada ayat yang lain, waman wamayak tumha fa innahu asimun qalbu. Dan barang siapa menyembunyikan kesaksian atau tak mau menjadi saksi, maka berdosalah hatinya. Ya, berdosalah hatinya. Menjadi orang yang berdosa. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Nah itulah rangkaian ayat yang menjelaskan tentang keutamaan mengajar. Bahwa oh, mengajar menjadi kewajiban orang-orang berilmu dan ia tidak boleh mengabaikannya. Nah pada hadis Al-Ghazali mengutip hadis dari Ibnu Mas'ud. Saya bacakan ya uh, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya nah itulah hadis yang dikutip oleh dari wayatkan dari abu naim dari ibnu mas'ud ah uh, Selanjutnya saya ingin bacakan lagi uh, hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waqala Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi liyu'allimannasa utiya thawaba sab'ina shiddiqat. Artinya Nabi barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu untuk diajarkan kepada manusia Maka ia diberikan pahala tujuh puluh orang-orang sidik, orang-orang yang selalu benar, orang-orang yang jujur. Jadi barang siapa mempelajari satu bab ilmu dan kemudian dia menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, itu pahalanya tujuh puluh kali orang-orang yang sidik. Nah, selanjutnya al-Ghazali mengutip. dari Nabi Isa alaihissalam yang berkata man alima wa amila wa ala alaima fazalika yudaa azima fi malakuti samawat Barang siapa yang berilmu alima wa amila wa amila wa alaima dan beramal serta mengajarkan maka orang itu yadau ya Fazalika yada'u anzima Maka orang itu disebut Yada'u anzima, anzima Orang yang besar Di dunia dan di akhirat Di malakutut samawat Di alam malakut ya, Dan samawat Dalam langit ya. Nah itulah beberapa hadis tentang keutamaan orang yang mengajar. Yang terakhir, Allah memberikan peringatan, ini dikutip oleh Al-Ghazali melalui Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, Man alima ilman faqatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati, Bil-ijamin min-nar Barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu Lalu dia menyembunyikannya Maka ia dikenakan oleh Allah Kekang Dengan kekang Api neraka Pada hari kiamat Itulah beberapa hadis Yang mengutamakan Tentang Ilmu Uh, saya kira itu cukup hadis itu untuk mengantarkan kita pada uh, untuk mengetahui betapa utamanya belajar dan mengajar dalam pandangan Islam. Saya kira kita cukupkan di sini. Semoga ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa. بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته